ayunan ini guys, ayunan yang ada di Obelix Hill. Yang penasaran, tonton sampai yang habis ya. Amit mbak ya. Iya. Terima kasih mas. Ini kita lagi ada di Obelix Hill guys. Halo. Selamat sore semuanya. Hari ini Mimin lagi ada di Obelix Hill yang ada di Yogyakarta guys. Jadi ini salah satu view terbaik yang ada di sini untuk menikmati suasana pegunungan guys. Yuk kita lihat apa aja sih di sini guys. Kalau kalian tahu, wah ini adalah salah satu view terbaik yang ada di sini. Yes, Obelix Hill. Oke. Ini guys, tempatnya kalian bisa berfoto-foto di belakang. Ini di atas bukit ya guys ya. Jadi tempat fotonya ini Instagramable buat kalian semuanya. Wih, ini dia. Tempat berfoto di sini. Jadi ini kalian melihat pemandangan di kota Yogyakarta dari ketinggian, guys. Wih, itu ada kafenya. Di sini Obelix Hill-nya. Wih, keren kan tempatnya. Wih, ini seperti taman-taman di atas bukit sambil melihat dan menghirup udara pegunungan yang sangat sejuk sekali, guys. Itu dia, kalian bisa melihat dari ketinggian Yogyakarta ini. Wih, Obelix Hills. Keren kan ini guys. Wih. Oke guys, kita lihat dulu ya yang lainnya. Kita lihat dulu ya. Sip. Ini guys, Obelix Hills. Ya, jadi kalau kalian kesini bisa melihat di atas pegunungan tinggi guys, pemandangan. Ini guys. Keren banget kan, ini ada banyak taman-taman yang ada di sini guys. Itu lihat ada seperti sarang-sarang burung ya guys ya, yang ada di pemandangan Obelix Hill ini. Jadi yang ditawarkan di Obelix Hill itu yaitu adalah pemandangan alamnya. Karena kalau di sini kita bisa melihat kota Yogyakarta dari atas ketinggian. Ini nggak tahu di mana ya, ini terletak di kabupaten. Nanti saya akan cari tahu di mana ya guys ya. Yang penting ini ada di daerah istimewa Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta guys. Ini dia spot-spot selfie yang ada di sini guys. Ini tempat nongkrong dengan suasana alam guys. Dari sini juga itu ada ayunan yang dengan ketinggian sekitar 15-20 meter di atas bukit guys. Tahu kan kalian ayunan itu guys ya, yang diayunkan itu guys. Coba kita lihat ya, itu persiapan ayunan satu keluarga besar menaiki ayunan untuk berfoto bareng. Oke. Itu dia ayunan untuk keluarga, bentar lagi akan coba diayun guys. Oke. Yuk, coba kita diayun. Satu. Ya ini udah mulai diayun ya guys ya. Itu mulai diayun. Kelihatan nggak kalian? Oke, itu mulai diayun. Bentar lagi akan diayun guys. Yuk, perhatikan ya. Itu guys, udah mulai diayun guys, ayunannya. Kelihatan nggak? Wah itu. Bentar lagi akan dilepaskan. Lah itu ayunan keluarganya. Wis, oke. Cetek. Iya. Itu yang jadi daya tarik dari Obelix Hill, termasuk ayunan anak-anaknya yang kecil, guys. Itu lihat sekarang yang kecil ya.
sangat kecil, mulai di ayun yang kecil. Itulah data dari Obelik Hey, Obelik Hill. Ini dia suasana dari Obelik Hill yang ada di sini guys. Jadi emang suasananya nyaman banget ya. Oh ternyata di sini ada ala-ala air terjunnya. Ya itu guys, ala-ala air terjun ini ya guys. Yuk kita melihat suasananya. Itu ada resto seperti bukit-bukit sana. Kita melihat dari sini ya. Oke. Ini ada resto utamanya, guys. Yes. Ini, keren banget. Sambil dinikmati, sambil menikmati suasana perbukitan di sini, guys. Itu restonya ya. Ini dia suasana di sini guys. Di belakang saya ada musik agak apa ya namanya, membawa suasana yang nyaman lah buat kalian yang lagi bermuda-mudi bersama. Oke. Itu dia yang lagi nyanyi guys. Oke. Yuk kita lihat ya suasana yang lain di sini. Di Obelik Hill di sini wah suasananya lagi kurang mendukung karena emang lagi mendung guys. Iya itu guys suasananya. Kelihatannya bagus banget itu guys. Ini dia tempat foto-foto yang hits ya ini. Lihat suasana belakangnya guys. Keren kan? Ya ini ada hanya ada di Obelik Hill, Yogyakarta, guys. Keren kan? Ini suasananya, lagi foto-foto semuanya. Dan lagi berfoto ria. Ya, ini guys pemandangannya dari puncak bukit. Wih, keren kan? Keren kan? Wes, keren kan? Pemandangan di atas bukit sini guys, bagus banget. Hanya ada di Obelik Hills. Sambil minum kopi, rasanya enak banget ya. Sambil menikmati suasana kota ini di sore hari, tentunya suasana yang gak akan terlupakan, yang akan teringat, unforgettable in Yogyakarta.